Ya daiman ni'am, ya kathirul jud, ya wasi'al ata, ya khafi lufi, ya jamila sufi, ya kaliman. Yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu. Puji syukur, terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih sayang, pertolongan dan perkenannya lah sehingga kami juga menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan semua anggota IBI yang telah hadir pada saat ini. Juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. Tanpa itu semua kita tidak bisa. Akhir kata, saya atas nama pribadi juga karena bungu mengucapkan selamat ulang tahun IBI yang 67 tahun. Semoga sehat dan sukses selalu bidan-bidan Tanah Bumbu yang cantik dan hebat. Bersama kita pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Direktur Rumah Sakit yang sempat hadir, para kepala puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu yang saya hormati, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, mengawali pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, kami mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-67 kepada segenap komponen Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Tanah Bumbu, sekaligus memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam atas jasa dan pengabdian bidan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama ini. Bidan diakui sebagai tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab, yang bekerja serta menjalin kemitraan dengan perempuan dalam memberikan continuum of care atau konsep pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, bayi, balita, dan keluarga berencana. Jadi ujung tombak dalam mengawal kesehatan
Matur nuwun dan jutaan melalui gerakan masyarakat sehat atau germas dan pelayanan berkualitas. Untuk itu, melalui momentum ini perlu dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Liki 28 Juli 2018 pelaksana Bupati Tanah. Berjuang untuk ikatan bidan Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai tahun 2019.
Bendera ya. Bu, di sini Bu. Kamera Bu. Bu. Kamera. Ada di sini Bu. Kamera. Miriam Tamara dan SST selaku ketua panitia HUT IBI yang ke-69 tahun Tanah Bumbu. Semoga IBI di ulang tahun yang ke-67 ini semakin sukses dan berjaya terus. Yang hadir kurang lebih 300 orang dari jumlah IBI yang ada di Tanah Bumbu kurang lebih 735 orang. Bu, bidan yang terpencil tadi berapa orang Bu? Bidan yang terpencil tadi ada kurang lebih 4 orang. Biasanya kendala apa Bu yang biasa di bidan-bidan terpencil itu? Yang paling banyak adalah jalanan, transportasi, dan masyarakat yang begitu sulit untuk diajak untuk ke fasilitas kesehatan. Semoga bidan kami kedepannya lebih sukses selalu, lebih dapat dengan tulus hati melayani masyarakat. Tentu kami sangat perlukan dukungan dari pemerintah untuk mensukseskan tanggung jawab kami ini untuk melayani sesama manusia. Kalau kami sendiri dari IBI Tanah Bumbu, harapan yang paling utama bagi kami adalah memiliki gedung sekretariat sendiri agar lebih fokus dalam bekerja dalam organisasi. Dan selanjutnya lebih kami berharap dapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah agar bisa memiliki gedung sekretariat sendiri. Kita terus support dan memperbaiki apa ya, terus memenuhi fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana. Tapi mungkin memang tidak bisa seketika, tapi saya harapkan agar terus diupayakan sehingga akses bagi bidan-bidan untuk memperoleh tempat untuk menjangkau akses pelayanannya itu lebih mudah. Kemudian kalau ada rujukan, ada membawa pasien ke rumah sakit itu juga aksesnya lebih mudah, ada tidak kendala. Terus keamanan bidan sendiri, keamanan bidan yang terpencil itu Bu, kadang-kadang kan dia jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Nah, untuk keamanannya dia sendiri di mana? Seperti yang saya ketahui, lintas sektor selama ini dilibatkan. Jadi apabila ada panggilan untuk bidan, bidan bisa menghubungi aparat desa atau pihak Polmas dan mereka sudah sepakat. Dan itu ada di dalam pertemuan rutin ya, Lokakarya Mirni itu kami mengundang lintas sektor itu, mereka mendukung dan meyakinkan keselamatan bidan di desa tersebut. We just keep pushing.